Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan penghargaan berupa uang KDD bagi atlet Kabupaten Cianjur dari cabang olahraga berkuda yang berhasil meraih prestasi pada Porda Jabar 13 tahun 2018 di Bogor beberapa waktu lalu. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman di Pendopo Pemkab Cianjur pada hari Senin tanggal 15 April 2019. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, ke depan pemerintah akan terus memberikan motivasi dan support agar para atlet bisa lebih berprestasi. Terlebih Herman mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas prestasi yang saat ini sudah didapatkan, sehingga membawa nama baik Kabupaten Cianjur. Tentunya saya ya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terhadap prestasi yang telah meraih prestasi di Kabupaten Cianjur, pimpinan Bapak Haji Joko Purwanto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kedepannya harapan kami tentunya ingin Cianjur lebih baik lagi. Dan tentunya Pak Joko juga masih bisa berkiprah di Kabupaten Cianjur dalam rangka memajukan olahraga berkuda di Kabupaten Cianjur. Sementara Ketua Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kabupaten Cianjur, Haji Joko Purwanto mengatakan, bentuk apresiasi dari pemerintah sangat penting untuk memotivasi para atlet, karena para atlet sudah berusaha berjuang mengupayakan dengan segala energi untuk Kabupaten Cianjur. Bagaimana sama-sama berjuang atas nama tim Kabupaten Cianjur, kemudian mendapatkan apresiasi yang hari ini bisa kita buktikan juga bersama, bahwa apa yang dirasakan oleh atlet itu mendapatkan apresiasi dari kabupaten yang sudah dimaksimalkan atau diperjuangkan oleh mereka.